Lakuduan anu nyalundupkeun motor jaringan internasional dicerek ku rengrengan Satreskrim Polres Cianjur. Eta mang puluh-puluh motor teh anu henteu diwogan ku susuratan resmi rarancangna bakal dikirimkeun ka Afrika Selatan. Tah YDF jeung JMN dua pelaku anu nyelundupkeun motor jaringan internasional anu kacerek ku jajaran Satreskrim Polres Cianjur. Pelaku diamankan di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, nalika rek ngirimkeun mang puluh-puluh motor anu teu diwogan ku susuratan resmi. Eta panyelundupan motor teh kaguar satu tas para pelaku kajiret Raja Gabungan Polres Cianjur dina operasi Cipta Kondisi. Petugas ngamankeun motor 32 unit tina mang pirang jenis, turta 3 unit mobil anu dipake para pelaku ngunjalan eta mang puluh-puluh motor salaku barang bukti. Tina hasil pemeriksaan petugas, para pelaku ngajalankeun eta aksina ti saprak taun 2022. Kalawan kauntungan tepi ka mang miliar-miliar rupiah, lian ti kitu para pelaku geus hasil nampa eta mang puluh-puluh motor teh ti para konsumen kredit motor anu nunggak mayaran cicilan motor. Tentunya ini pengungkapan kasus tindak pidana fidusia dan atau pemalsuan dan atau penipuan atau penggelapan dan atau penadaan kendaraan bermotor kejahatan lintas negara seperti yang saya sampaikan tadi. Ini merupakan sindikat dan seperti yang sudah dilihat, kami sudah tunjukkan ada dua orang. Tapi kaki wari petugas polisi masih ngelakonan panalungtikan turut ngemekarkan eta kasus. Balukar laku lampahna para pelaku diancam pasal berlapis ngenaan pemalsuan data kalawan ancaman hukuman maksimal 7 tahun bui. Heri Setiawan, Bandung TV.